Jan. Ya. Jan, kita ni mau pergi ke Johor. Ah, betul. Di Johor kita ada dua orang lagi yang menanti kita di Johor. Ya, betul. Kan? Jadi salah seorangnya adalah Pak Nasir. Pak Nasir, Pak Nasir dari Yongping. Jadi sekarang ni kita on the way ke Yongping sama untuk jumpa dengan Pak Nasir lah pada malam ni. Tapi aku ni kenal Pak Nasir ni dah 1 tahun. Betul lah kamu Tian? 1 tahun sama. Kita ni kenal dengan Pak Nasir. Pak Nasir ni lah yang arrange beli tiket bola dekat kita orang. Dekat aku dengan Tian, Pak Nasir ni lah yang arrange untuk beli tiket bola. Tapi kami tak pernah jumpa atau pernah tengok lagi muka Pak Nasir. Sebab di WhatsApp dia tak ada gambar DP, tak ada profile picture. Jadi kita mukanya tak boleh digambarkan macam mana. Wujud dia pun tak nampak. Wujud dia pun tak nampak. Kita pun tak tahu orangnya macam mana. Jadi tadi aku dengan Tian mau teka, mau buat challenge sikit. Nanti kamu-kamu semua nanti kita boleh tengok siapa yang teka paling betul. Muka Pak Nasir ni macam mana. Aku dengan Tian nak teka lah ni. Challenge untuk teka. Ini challenge kita lah ya. Ini challenge kami. Sepanjang perjalanan ni, challenge kami adalah kami akan teka macam mana rupa Pak Nasir tu. Nanti kita akan reveal muka Pak Nasir. Kita tengok siapa yang betul antara aku dengan Tian. Okeylah. Boleh? Boleh, boleh. Setuju? Boleh ya? Setuju ah? Korang semua jadi saksi. Jadi saksi. Okey, inilah detik-detik pengungkapan wajah ngudut lagi dia. Ini dia. Assalamualaikum. Wah. Inilah dia. Makan dulu. Okey. Makan dulu ah. Siap. Mari. Wah. Akhirnya terungkap, coy. Betul. Aduh. Dia Pak Nasir. Wah, gokil. Wah. Kita bakal ikut dulu ya. Kita dari belakang nih. Oke, cuy. Kita ikutin aja nih. Iya, Pak Nasir. Orang kuat Yongping. Orang kuat Yongping nih. Kalau tak ada Pak Nasir nih, Yongping ni tak ada weh. Iyalah. Cuy, Yongping telah tiba. Inilah destinasi Yongping. Destinasi pertama kita berjumpa Bapak Nasir. Kita pergi makan dulu di sekitar Yongping.
Ayo, cuy. Cuy. Akhirnya, alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bang Nasir. Bang Nasir, cuy. Orang kuat Yomping, cuy. Orang terkuat ini. Tuh, 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 dia keluar tuh. Wah. Ini dia. Orang kuat Yomping. Setelah. Ini boleh. Ekon. Dua hari ini boleh. Iya. Apa tuh? Ada barang jatuh nih, Bang. Sehatlah, alhamdulillah. Wah. Oke cuy, selepas kita lepak dan borak bersama Bang Nasir tadi, kita udah makan juga. Udah lapar banget dari awal berangkat ya, nggak ketemu nasi. Akhirnya kita makan nasi di situ, lalu kita mencari hotel di dekat sini dan menemukan sebetulnya Bang Firdaus ini yang twin. Oke? Dapatnya yang twin. Tapi no. Nah, lah macam laki bini gua. Ya Allah. Mana ada twin-twinnya ini? Aduh, gue jadi guling Bang Firdaus ini. Bagaimana ceritanya ini? Wah, udah kayak laki bini coba. Ya Allah. Hah. Ordernya twin. Ah, order twin. Twin. Tampaknya queen. Takkah aku nak peluk tiat? Kacau nih, kacau. Oke lah, kita sambung besok ya cuy ya. Masih ada yang bakal direcord lagi, oke? Okay? Jadi, thank you.